Hai guys, welcome back to my YouTube channel Senek Sarjani. Berkat doanya ramai datang beli. Asli tak sangka Ebit lo muncul di gerainya. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Lawak Azli Senario atau nama sebenarnya Azli Zafar yang kini menjalani perniagaan buah-buahan dan hasil laut yang diusahakan sejak beberapa bulan lalu. Tak menyangka personaliti dakwah iaitu Ustaz Ebit Leo datang melawat gerainya yang terletak di Bandar Saujana Utama. Menganggap ianya satu kejutan yang besar, Azli meluahkan rasa syukur dengan kehadiran Ebit Leo yang memberi kata-kata semangat untuk dia terus mencari rezeki dalam tempoh pandemik COVID-19. Menurut Azli, pakar motivasi itu juga membeli buah-buahannya yang dijualnya selain memberikan sedikit sumbangan berbentuk wang tunai. Pada minggu lalu, tular foto Azli sedang duduk berniaga buah-buahan sambil menunggu pelanggan di laman sosial. Rata-rata netizen meminta orang ramai untuk membantu pelawak itu dengan membeli hasil jualannya di tapak pasar malam di Saujana Utama. Azli mula berniaga buah-buahan dan hasil laut di tapak pasar malam di Saujana Utama sejak PKP3 dikuatkuasakan Juni lalu. Dalam pada tu, Azli mengakui banyak kerja termasuklah penggambaran filem serta konsep senario terpaksa ditangguhkan. Berikutan, kerajaan masih tak membenarkan sebarang aktiviti seni. Biarpun terkesan dengan keadaan sekarang, pelawak berusia 54 tahun ni tak pernah patah semangat untuk mencari sumber pendapatan bagi menyara kehidupan keluarga.